Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa TV. Jumpa lagi kita hari ini hari Senin tanggal 1 bulan Juli tahun 2024. Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo. Sekarang kita berada di Pasar Agropolitan Aye Balulua Nagarinya Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Ibu bapak semuanya, daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera, yang mana daerah ini meliputi di selingkaran danau di atas, danau di bawah, dan danau talang, juga seedaran Gunung Talang. Daerah ini juga adalah salah satu daerah tujuan wisata unggulan Sumatera Barat. Ibu bapak kalau ingin belanja di pasar ini, kalau belum tahu alamatnya dapat juga dicari di Google Map dengan kata kunci Pasar Agropolitan Aye Lulua. Baik ibu bapak, seperti biasa informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangnya masing-masing. Serta khusus harga jual bawang merah itu adalah harga jual oncu bawang di pasar ini. Dan ibu bapak kalau ingin jual beli bawang merah dengan oncu bawang silakan datang ke pasar ini dan akan dilayani dengan oncu sebaik mungkin dan insya Allah oncu amanah. Baik ibu bapak, kita mulai informasinya satu per satu. Kita mulai dari harga bunga bawang atau tombak bawang Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Daun bawang atau bawang prai Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Seledri atau daun sup Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Sayur pangsit Rp2.000 sampai Rp4.000 per kilo. Sayur pakcoy Rp2.000 sampai Rp4.000 per kilo. Sayur pahit Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Sayur sawi Rp100.000 sampai Rp120.000 per karung. Selada Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Lobak putih atau kol bulat Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Bunga lobak atau kembang kol Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Buncis Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Kacang roti Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Kacang inul Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Tomat Rp1.500 per kilo. Tomat hijau Rp20.000 per karung. Terong Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Terong pirus Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Alpukat Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo.
Japan atau Siam Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilo. Jagung Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Labu atau kundua Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Ibu bapak semuanya, kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Cabai rawit Rp32.000 sampai Rp34.000 per kilo. Cabai hijau Rp25.000 sampai Rp27.000 per kilo. Cabai merah Rp36.000 sampai Rp40.000 per kilo. Cabai besar atau cabai terong atau lado kambui Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilo. Wortel Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Kentang Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilo. Kentang merah Rp17.000 sampai Rp18.000 per kilo. Ubi jalar atau ubi pelo Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Ubi jalar ungu atau pelo ungu Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Bondang atau keladi Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Bawang Pekin Super Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilo. Bawang Pekin Jumbo Rp23.000 sampai Rp24.000 per kilo. Bawang merah ukuran ampera halus Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilo. Bawang merah ukuran ampera kasar Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilo. Bawang merah ukuran menengah halus Rp18.000 per kilo. Bawang merah ukuran menengah kasar Rp19.000 per kilo. Bawang merah ukuran super Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPK Rp22.000 sampai Rp23.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPJ Rp24.000 sampai Rp25.000 per kilo. Bawang merah ukuran jumbo Rp26.000 sampai Rp27.000 per kilo.
Ibu bapak semuanya, itulah informasi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Dan jangan lupa videonya diberi like, komen, dan share. Serta yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Informasinya kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta bagi ibu bapak yang ingin menyaksikan video ini sampai akhir, silakan ditonton dengan sambil minum dan makan snack.